Assalamualaikum, Ja. Ini ruangan apa, Ja? Ini ruangan ketua umum, sekretaris umum, dan bendahara umum di KPI Jawa Timur. Di ruangan ini ada apa aja, Jak? Di gedung ini, Jak? Ada ruangan apa aja, Jak? Oh, selain ruangan saya, ada di sini. Ini ruangan pengurus harian. Para wakil ketua, wakil sekretaris, dan para bendahara ini semua. Itu ada ruangannya. Kemudian ada ruang meeting. Untuk kapasitas berapa orang ini? Hanya rapat-rapat ya. Kalau rapat yang umum di atas. Kamar mandi umum, kamar mandi umum. Oh, ada dua ya? Ya, dua. Ini storage. Ya. Ini resepsionis tempat adik-adik yang namamu. Ini ruang yayasan. Badan pengelola, badan pengelola gedung ini bertanggung jawab pada wilayah kita. Ini memang kamu. Ini kamu adalah bidang pengelola itu. Kamu ini pertama yang kamu bisa rekom pribada atau dibikin ramah aja. PKC ya? PKC PMI itu Kopri. Oh, Kopri. Kops PMI Putri. Ini nama-nama mereka. Dua. Ini gudang. Storage. Gudang. Masalah. Oh, iya. Luas sekali rumahnya. Yang luas bisa nggak dihitung dari bawah? Bisa. Ya. Sudah lengkap, full fasilitas. Sumbangan dari Wakil Ketua DPRD Jatim, Gus Anwar Sada. Terima kasih, Gus Anwar Sada. Ya, sementara beginilah gerakan kami di Jawa Timur. Kami harap sahabat sekalian meramaikan dan gedung ini dengan cara banyak mengadakan kegiatan dan diskusi di tempat ini. Kita berharap rumah besar ideologi Aswaja dan rumah besar pergerakan mahasiswa Islam Indonesia ini menghasilkan pemikiran-pemikiran yang produktif untuk bangsa dan negara kita. Amin. Allahumma amin.